Kembali di Ainews Pagi bersama saya Brebana Tenaya dan juga rekan saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Pemain legendaris asal Belanda Edgar Davids unjuk kebolehan dengan bermain futsal charity match bersama dengan beberapa artis dan influencer tanah air. Futsal charity match bertajuk Gol Kampung berlangsung di arena Mahaka Square Jakarta pada Sabtu malam. Sejumlah selebriti dan influencer ikut terlibat dalam laga amal futsal ini. Mulai dari artis Raffi Ahmad, El Rumi, Atta Halilintar, hingga influencer Muhammad Zindi, Da Alam Ganjar. Legenda sepak bola internasional asal Belanda Edgar Davids, pesepak bola nasional Atep dan Christian Gonzalez, dan freestyler bola dunia Sean Garnier juga turut bermain. Laga amal futsal ini disaksikan langsung Siti Atiqah Supriyati, istri dari Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dan sederet artis lainnya. Nantinya dana yang terkumpul dari laga futsal amal ini, baik dari donasi ataupun penjualan tiket, akan disumbangkan untuk aksi kemanusiaan. Di antaranya untuk teman-teman difabel melalui Yayasan Malaikat Baik Foundation dan Hati Baik. It was nice. I really enjoyed myself, and I think that the people that came to watch also enjoyed themselves. Yeah, I guess so. Maybe next time. But I also want to do some other projects here in Jakarta. Iya, senang banget ketemu kembaran tadi. Kan jarang-jarang lihat pemain bola pakai kacamata kan, ya senang banget. Terus teman-teman dari Omega, terus juga dari Sean mau partisipasi. Katanya kan basicnya kan humanity ya mas ya, charity untuk teman-teman dari difabel yang emang butuh bantuan di dunia sektor pendidikan dan juga tenaga kerjaan. Jadi rasanya bahagia di mana orang-orang bisa berpartisipasi di sektor masing-masing untuk kebaikan bersama.